gambarnya politisi-politisi konyol itu. Di sini ditulis Sayyidina Ali. Sini ditulis Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Goblok kok tikel-tikel begini. Itu enggak baca sejarah, enggak pakai akal belas. Itu dikiranya dia itu siapa? Sombongnya kok sampai segitu. Ya sih dipasang gambar ya meneng ae. Jauh. Saya sendiri pernah ngelamun itu. Wah, kalau saya ditakdirkan hidup zaman Rasulullah, enak sekali saya. Saya enggak usah baca Quran, enggak usah ngapalkan Quran. Karena ada Quran berjalan. Saya tinggal lihat Kanjeng Nabi saja. Bagaimana Kanjeng Nabi bergaul dengan Allah, bagaimana bergaul dengan manusia, bagaimana bergaul dengan istri dan lain sebagainya. Tinggal lihat saja. Tapi akal sehat saya yang ngamuk di dalam hati. Alah, diapurmu. Ngelamun mau hidup zaman Rasulullah. Potongan kamu ini, kalau ditakdirkan hidup zaman Rasulullah, gak akan ikut Rasulullah kamu. Pasti ikut Abu Jahal. Untuk potong kamu, mesem ae ra iso kok. Mesem saja gak bisa. Lihat saudaranya seperti macan melihat mangsanya. Pengkhotbah, khotbah. Khotbah ngejanin suarga kok petentengan. Itu saya enggak paham saya. Mengejar ke suarga kok mendelik. Ayo ke suarga, ayo ke suarga. Kalau enggak, tak keberondasmu. Loh ini bagaimana? Ini Pak, ini orang Jakarta. Saya enggak. Kalau yang ketawa mesti tahu gitu. Itu sombong sekali.